Yang mandek. Ini ya datanya, yaitu tadi nomor ring 02 ya. Ini lahirnya tanggal 16 bulan 6 tahun 2023. Ini posisi jantan ya, karena ngeriwiknya ini tanggal 19 bulan 5 tahun 2023. Status burung adalah warna putih ya. Bukan ya. Terus induk jantannya nomor 2 ini ya, putih lokal. Kemudian ibunya gelap lokal ya. Itu aja. Ini adalah data yang laku hari ini ya, tanggal nomoring 02. Ini ya, lakunya 120. Tadi tidak saya lihat ya uangnya. Ternyata bolong ya uangnya. Nanti saya tukar ya ke orangnya, karena ini uangnya bolong ya. Itu aja ya untuk video ini. Nanti jika masih kembali lagi, aneh saya tukar aja. Ini ya alhamdulillah uangnya yang bolong sudah diganti ya sama pembelinya. Alhamdulillah. Saya berharap saya jujur dan pembeli juga jujur ya. Ini hasilnya. Semoga burung saya di sana bunyi ya. Itu aja. Di sini akan saya wujudkan ya uang hasil penjualan kenari sarang. Ini saya wujudkan dengan kebutuhan dapur saja ya. Nah, ini hasilnya ya. Ini dari pasar ya tadi. Pertama saya beli ini ya, apa namanya, beras ya. Ini ya beras koi ya. Ini 5 kilo. Ini harganya 62. 62.000. Kemudian ini ya. Ini apa ini? Apa namanya, bobo jenis lali ya, timun 5.000. Kemudian istri minta belikan jangan ya. Nah, ini totalnya jangan ini kira jangan ini mau. Ini jangannya tuh 17. Ini sudah selesai ya. Yang ini sudah selesai. Ini jangannya 17 sama 5 sama 3.000. 17 ya jangannya ini ya. Nah, itu langsung dimakan ya. 17 plus ini pecel puntennya, ini harganya 3.000, jadi 20.000 ya. Nah, ini ya. Ini 20.000. Nah, ini sudah selesai. Sini selesai. Nah, ini lagi ini untuk kebutuhan kenari saya ya. Apakah ini telur puyuh setengah kilo ya. Setengah kilo tadi berinya 17.000 ya. Telur setengah kilo 17.000. Katut. 17.000 tadi. Terus terakhir ini ya,
sawi ya, ini sawi murah di tempat saya. Ini 5 kilo ya, segini ini. Segini 5 kilo harganya 10.000. Murah banget ya. Di sawi ya. Sawi 5 kilo 10.000. Totalnya tak totalnya dulu ya. Total 62 beras 5 kilo, kemudian timun 5.000, terus jangan makanan itu 20.000, kemudian telur adalah telur puyuh 17.000, kemudian sawinya 10.000, total adalah 114 ya. Jadi sisa 6.000, untuk 6.000-nya untuk ngopi saya sehari-hari. Di sini di tempat saya kopinya adalah sekitar 3.000-an. Itu aja ya video hasil dari ternak kenari dan menjualnya. Di sini yang saya jual adalah kenari putih seharga 120. Itu aja video ini saya akhiri. Terima kasih bagi peternak, jangan kendor ya. Inilah hasilnya. Walaupun masih 8 bulan yang lalu saya ternak, ini sudah menghasilkan ya, atau ya belum dikatakan sukses, belum lah. Ini masih membantu-bantu perekonomian keluarga ya. Jadi ya terbantulah dengan adanya ternak kenari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya induknya putih ya. Sana. Nah itu yang ada tombelnya di atas itu induknya putih ya, pejantannya ya. Yang ada tombel di atas, nah berwarna hitam itu induknya pejantannya ya. Ini lokal ya putihnya. Nah ini ya di atas itu. Untuk induk betina ini ya, nah ini yang nah itu yang loreng-loreng ya. Nah ini ya, ini indukan betinanya. Nah itu yang ada bawah ini. Ini lokal ya, ini saya jodohkan dengan panda dulu ya. Kita lihat hasilnya apa ya. Itu dia.